Okay, bos, cerita sikit perjalanan MLST tahun ni. Okay, yang pertamanya alhamdulillah pasukan Kuala Nerus mendapat johan MSST Rugby Terengganu 2013. Untuk pengetahuan semua, kalau ikutkan persiapan boleh dikatakan dalam masa yang singkat, lebih kurang dalam seminggu untuk sesi pemilihan player. Dan alhamdulillah berkat kesungguhan semua player dan kesungguhan coach dan barisan pegawai, kami pasukan Kuala Nerus dapat menjadi juara untuk kejohanan MSST tahun 2013. Kalau kita tengok pada game pada hari ini, pada peringkat awalnya kita mendapat try yang pertama, tapi kita bolos untuk kali yang pertama. Dan mental pelajar pasukan player nampak agak gugup, tapi alhamdulillah kami bangkit pada last minute untuk mendahului pasukan MSD Kuala Besut. Alhamdulillah. Dengan kemenangan Kuala Nerus, actually first time ke second time? Sejak Kuala Nerus diadakan di wujud? Last 2017. Untuk beberapa tahun dah Kuala Nerus tidak menjadi johan, dan tahun lepas kita tewas peringkat kumpulan. Okay, moving forward, maksudnya dah tempat tiket untuk MSSM ni, bagaimana coach melihat dan lain-lain negeri juga, bagaimana persaingan ni nanti? Untuk MSSM, pada pandangan saya, persaingan lebih sengit, dan untuk itu persiapan pemain-pemain adalah lebih mantap lagi untuk persediaan MSSM 2023. Sasaran yang diletakkan? Paling kurang naik johan.